Oke, jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgrade. Saya muncul di sini dari Motivasi 55. Bang, bikin copywriting untuk agency gimana? Oke, jadi sebenarnya sebelum kamu jadi agency, kamu harus bisa menguasai satu skill ini ya, agar ya nggak jadi bumerang juga buat kamu ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba kasih referensi agar teman-teman di sini dapat gambaran gitu. Bagaimana sih kalau misalkan saya di sini menulis untuk judul copywritingnya ya, untuk agency sosmed itu seperti apa ya. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Oke, beberapa contoh-contoh judul copywriting ya untuk agency sosial media. Jadi kalau yang pertama saya akan ulas dari ini ya, teman-teman ya, dari iklan yang saya temukan. Di sini saya nemuin ada dari Mako Agency. Yang mana di sini kalau kita lihat dia punya dua kampanye yang berbeda ya. Yang pertama di sini dia punya kampanye untuk menjalani iklan. Yang kedua di sini untuk ini ya, apa penyediaan website. Coba kita akan review ya. Gak perlu pusing mikirnya jalan iklan, serahin aja sama tim Mako Agency untuk mengoptimalkan FB atau IG Ads bisnis Anda. Konsultasi secara gratis bersama tim expert kami. Yuk jangan malu-malu, hubungi kami sekarang. Oke. Gak perlu pusing, sebenarnya kalau saya lihat udah oke sih, dalam arti copywritingnya tersampaikan dengan baik. Cuman ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan. Yang pertama kurangnya yaitu social proof ya. Dalam arti kalau misalkan kita di sini bilang gak perlu pusing mikirin jalan iklan, serahin aja sama tim Mako Agency untuk mengoptimalkan FB IG Ads bisnis Anda. Ya oke sih, tapi orang kan mikir dong, kenapa saya harus pilih Mako Agency? Atau kenapa saya harus percaya sama Mako Agency? Ya, nah itu bisa ditambahkan nih. Misalkan ya, contoh. Nah di sini saya bukan langsung menggurui ya, cuman yang menurut saya bisa lebih dioptimalkan. Saya akan tambahkan subjek di sini biar lebih kalimatnya lebih aktif. Kamu nggak perlu pusing sekarang. Kamu nggak perlu pusing mikirin iklan FB atau IG. Serahin saja ke tim Mako Agency. Yang sudah berpengalaman. Sekarang kamu nggak perlu pusing lagi mikirin iklan FBIG, serahin saja ke tim Mako Agency yang sudah berpengalaman. Misalkan ya 5 tahun. Bentar, ini kalau kita lihat berapa kata nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, masih kepanjangan ya. Bentar, coba kita akan otak-otik. Sekarang kamu nggak perlu pusing mikirin iklan FB atau IG. Karena kami sudah misalkan ya, dengan pengalaman misalkan seperti ini ya, dengan pengalaman lebih dari 10 tahun kami siap untuk meroketkan omset bisnis Anda. Dapatkan konsultasi secara gratis bersama tim expert kami. Yuk hubungi kami sekarang. Oke. Kalau saya akan buat seperti ini ya. Sekarang kamu nggak perlu pusing mikirin iklan FB atau IG.
Serahin saja ke tim Mako Agency. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, kami siap untuk meroketkan omset bisnis Anda. Dapatkan konsultasi secara gratis bersama tim expert kami. Jadi yang membedakan di sini adalah saya di sini coba kasih social proof agar orang di sini bisa tahu kalau apa sih kelebihan dari Mako Agency dibandingkan yang lain. Misalkan di sini berpengalaman atau berhasil misalkan membantu 100 klien gitu dari berbagai industri, itu juga bisa dikomunikasikan. Tergantung ya dari social proof yang mau kamu angkat apa. Terus di bagian sini udah ada bisnis tapi belum punya website atau punya website yang kurang menarik dan gak mobile friendly. Wah, pakai formula PAS ya. Jangan khawatir, segera hubungi tim Mako Agency aja. Di sini kalau saya akan buang ya. Kenapa? Karena ini kan konteksnya adalah bentar. Kalau di sini di bagian ini ya. Kalau ini menurut saya sih kepanjangan ya untuk taruh ads ya. Bentar ya. Kalau ini saya akan buang di bagian sininya ya. Jangan khawatir, segera hubungi tim aku agency aja. Kenapa harus punya website bisnisnya? Ini saya akan buang aja ya di bagian sini sama sini ya. Ini boleh kalau menurut saya, tapi ditaruh di landing page-nya aja. Jadi ini kan landing page nih diarahkannya kan. Ini taruh di landing page saja, kenapa harus punya website, kenapa harus make agency, itu bisa taruh di landing page ya. Karena poin seperti ini itu bisa dikomunikasikan setelah orang ngeklik iklan kita. Jadi perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman buat copywriting untuk iklan itu tujuannya hanya untuk minta orang ngeklik. Jadi jangan jelaskan informasinya terlalu panjang di sini ya, jelaskannya nanti di landing page-nya. Oke. Dorimpot, saatnya buat website yang profesional dan mobile friendly untuk bisnis Anda sekarang ya. Oke, ini boleh, ini untuk call to action-nya ya. Ini aja, kalau saya ya, saya akan ini sama ini. Ini taruh di landing page aja, jangan terlalu banyak dikomunikasikan. Sementara kalau teman-teman lihat di Google itu ini ya, apa, kebanyakan hanya jadi ini sih. Karena Google itu kan memain ke kata kunci ya. Jadi iklan teman-teman harus berhubungan dengan kata kunci. Jadi biasanya cuman kayak ini aja, jasa sosial media management paket komplit. Jadi kayak ngomunikasiin harganya ya, atau pengalamannya, atau berapa konsumen yang puas, itu tergantung teman-teman apa yang mau dikomunikasikan ya. Dan di sini saya akan kasih beberapa contoh-contoh judul ya agar teman-teman lebih kebayang. Misalkan di sini saya berlaku sebagai social media agency ya, untuk ini ya, apa, agency sosmed, yang mana contohnya di sini saya akan pakai pertanyaan headline. Mau bikin konten sosmed tapi nggak tahu mulai dari mana ya. Ini klise ya, masalah yang dialami banyak orang, yang mana mereka sih kebanyakan udah bikin konten ya, tapi ada dua ini ya, ini dua market yang berbeda. Yang mana yang pertama ini adalah market yang mereka itu nggak tahu mulai dari mana, atau mereka yang sudah mulai tapi nggak viral-viral, jadi viewsnya stuck dan mereka nggak tahu apa yang bisa dioptimalkan. Yang kedua adalah benefit ya, kita bisa ngedepanin manfaatnya. Contohnya, engagement lebih meningkat dengan konten sosmed yang tepat, atau buat brandmu lebih menjual dengan konten sosmed dari kami ya. Ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman komunikasikan. Yang pertama adalah engagement, yang kedua adalah omset naik gitu kan. Kan tujuan orang bikin konten sosmed ya dua itu, engagement sama omset naik ya. Jadi dua itu yang teman-teman bisa mainkan untuk benefit. Atau yang ketiga, kalau teman-teman mau main fear ya, contohnya kayak gini, jangan nakut-nakuti. Yakin strategi digital marketingmu udah efektif. Atau tahun 2024 kami masih asal-asal bikin konten, siap-siap ketinggalan zaman ya. Itu juga contoh yang bisa teman-teman main, tergantung teman-teman mau main yang di mana. Atau komen yang bisa teman-teman langsung ngajak orang untuk melakukan tindakan tertentu. Yuk naikkan omset bisnismu dengan konten sosmed dari kami ya. Atau tingkatkan engagement konten sosial mediamu sekarang ya. Ini contohnya. Jadi tergantung teman-teman mau yang main yang di mana ya. Jadi ada beberapa empat tipe headline ini teman-teman nanti bisa komunikasikan. Teman-teman bisa ini ya, modifikasi tergantung dari poin yang teman-teman mau sampaikan. Cuman empat tipe headline ini yang bisa teman-teman pakai ya. Nanti isi sama call to action-nya teman-teman tinggal kembangkan sesuai dengan judul copywriting-nya ini teman-teman mau yang main yang mana ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja inspirasi judul copywriting untuk agency ya, agency sosmed. Silakan nanti teman-teman sesuaikan, tapi dari beberapa tipe headline itu teman-teman nanti bisa modifikasikan lagi agar judul teman-teman bisa lebih variatif. Dan itu aja di video ini. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan tulis di komen, dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu.
Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.